Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tata Sonugroho dari KKN PPM UGM Unit JT054. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat cara pengaplikasian desinfektan pada lingkungan ternak. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain adalah yang pertama sarung tangan latex, yang kedua masker, yang ketiga adalah desinfektan dengan komposisi aturan yang sesuai untuk penggunaan, yang keempat alat semprot, dan juga yang terakhir adalah air bersih. Hal pertama yang dilakukan adalah mencampur desinfektan dengan air yang sudah sesuai dengan takaran yang ada di dalam logo. Setelah dicampur, alat penyemprot dipompa sesuai kebutuhan, lalu desinfektan siap disemprotkan pada kandang.